Seiring kemajuan teknologi, siswa-siswi dituntut untuk lebih aktif dan mampu mencerminkan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya. Di salah satu sekolah swasta di Kota Pematang Siantar, siswa diberikan kesempatan untuk menunjukkan bakat yang mereka miliki melalui harmoni musik sekolah. Kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya yang bertujuan untuk meningkatkan kekompakan antar siswa-siswi dan juga menuangkan bakat dan talenta yang ada pada diri pelajar. Setiap peserta yang memiliki bakat di bidang musik diberikan kesempatan untuk melatih dan menampilkan performa terbaiknya. Peserta terbaik akan diberikan piagam penghargaan oleh pihak sekolah. Ketua Panitia Harmoni Musik Riyandi Sinaga menjelaskan, siswa-siswi harus memiliki ruang untuk menunjukkan bakat yang mereka miliki. Sehingga dengan adanya penampilan dan latihan, maka siswa-siswi yang memiliki bakat tersebut akan memiliki mental yang kuat, sehingga mampu dituangkan di masyarakat pada umumnya. Dirinya juga menjelaskan sengaja mengundang bintang tamu yang merupakan finalis Rising Star 2018, Eko Situmeang, agar siswa-siswi termotivasi untuk melangkah jauh sesuai bidang seni yang dimilikinya. Pendidikan Trisakti dan Dharma, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat siswa-siswa kita supaya mereka bisa ditempah dan memiliki mental yang baik dan bisa ditekan di kalangan masyarakat nantinya. Kegiatan ini kita lakukan setiap tahun dan pesertanya ya, langsung dari siswa-siswa kita. Setiap kelas mewakilkan siswanya untuk menampilkan performa mereka, apa yang mereka miliki, itulah yang mereka tampilkan nantinya. Bintang tamu harmoni musik sekolah yang merupakan finalis Rising Star 2018 menjelaskan kegiatan harmoni musik sekolah ini merupakan kegiatan positif yang baik dilakukan pihak sekolah. Di mana dengan adanya kegiatan seperti ini, siswa-siswi mampu menuangkan bakat yang ada pada dirinya dan berharap dengan adanya kegiatan ini mampu melahirkan penyanyi-penyanyi handal sehingga tahun selanjutnya juara Rising Star berasal dari Pematang Siantar. Ya, senang sekali rasanya boleh hadir di tempat ini, di sekolah ini, ya, Yayasan Sri Dharma dan Trisakti tentunya. Ya, harapan kita mudah-mudahan dengan adanya acara ini makin ya, membentuk karakter siswa, makin menumbuhkan semangat siswa, makin kreatif, dan tentunya mudah-mudahan lewat acara ini siswa-siswa ini bisa menjadi siswa yang luar biasa nanti buat Kota Pematang Siantar, buat negara juga tentunya. Dan mudah-mudahan nanti ada juga ya tercipta bakat-bakat baru mungkin, ya kan, ada dancer, ada punya para penyanyi, dan mudah-mudahan makin maju lah buat Yayasan Pendidikan Trisakti dan Tridharma. Dari Kota Pematang Siantar, Untung Sihombing melaporkan.